Museum Perjuangan Tridaya Eka Dharma Kota Bukit Tinggi yang berada di depan Taman Panorama Lubang Japang telah menerapkan protokol kesehatan. Hal itu tampak dengan penyediaan tempat mencuci tangan dan pengunjung wajib menggunakan masker. Petugas jaga Museum Perjuangan Tridaya Eka Dharma Kota Bukit Tinggi, Sersan Mayor Sutiardi kepada RRI kemarin mengatakan, penerapan protokol kesehatan itu didasari sejak telah kembali dibukanya destinasi wisata di daerah ini, di mana ketika pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, seluruh objek kunjungan publik ditutup termasuk bangunan yang menyimpan aset bersejarah seperti persenjataan pejuang, senjata sitaan milik penjajah, alat komunikasi masa lalu, pemancar radio YBJ-6 yang merupakan benda bersejarah yang digunakan Markas Pemerintahan Darurat Republik Indonesia PDRI pada masa Perang Kemerdekaan Kedua di Sumatera Barat di waktu terputusnya hubungan Yogyakarta dengan pemancar India di New Delhi, sehingga YBJ-6 mengambil alih tugas tersebut. Untuk protokol kesehatan, yang pertama kan pada waktu setelah masih corona santer-santernya diberitakan, nah itu kan Lebaran itu museum tutup, kemudian Lubang Jepang juga tutup pada masa PSBB dulu kan. Nah, jadi museum, Lubang Jepang, tempat wisata memang tutup pada waktu itu. Tapi setelah diberlakukannya boleh berkunjung tapi harus mematuhi protokol kesehatan, itu baru kita sediakan alat cuci tangan, termasuk kita wajibkan pakai maskernya segala macamnya. Disebutkan Sersan Mayor Sutardi, pihaknya tetap meminta setiap pengunjung yang datang ke museum ini mematuhi protokol kesehatan, walaupun jumlah kunjungan jauh menurun jika dibandingkan pada masa sebelum munculnya pandemi virus corona. Menurutnya pengunjung sudah mulai terbiasa dengan keberadaan instrumen 3M, seperti rajin mencuci tangan dan menggunakan masker. Kita kan museum ini kan juga pantauan dari Pemda juga, jadi dia biasanya dari Lubang Jepang dia udah ikuti aturan protokol kesehatan, begitu nampak tempat cuci tangan dia otomatis nyuci sendiri aja tanpa disuruh. Nah, berkelanjutan. Pantauan RRI di lapangan, secara presentasi kunjungan pelancong di objek wisata mengalami perubahan. Hal itu tampak di hari biasa bukan hari libur. Namun petugas tetap mengarahkan agar wisatawan patuhi protokol kesehatan. Dibuktikan ketika antri di pintu masuk, jarak tetap diatur sehingga tidak terjadi kerumunan. Publik harus terbiasa dengan penggunaan masker guna menghindari dampak terburuk terhadap potensi penyebaran COVID-19. Ahmad Iksan melaporkan.